Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam negara ke Malaysia. Yang berusaha saudari pengacara majlis, yang bahagia Profesor Dato' Dr. Imran Bu Abdullah, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat, mewakili Naib Chancellor Institut Kebangsaan Malaysia, yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Ikhwan Choliman, Timbalan Naib Chancellor, Hal Penyelidikan dan Inovasi Institut Kebangsaan Malaysia, yang bahagia Profesor Madya Datin Dr. Syamsul Baridah Ramli, Pengarah Pusat Pembangunan Keusahawan dan UKS UKM, yang berusaha Profesor Dr. Isab Yusuf, Pengarah Pusat Pembangunan Kerja UKM, yang berusaha saudari Siti Nur Sazwani Syarul Azhar, Ketua Pengarah UKM Kerja and Entrepreneurship Expo 2017 UKM, 15 penyumbang-penyumbang yang dituai oleh Maybank bagi expo ini. Berikan tepukan kepada mereka. Barisan Pentadbiran Universiti Kebangsaan Malaysia, DIF Jemputan, 50 majikan dan penyedia pekerjaan, para tetamu jemputan, rakan media, ketua jabatan, kepimpinan pelajar, para hadirin tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini saya dapat bersama dengan Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, profesor, doktor, lecturers, students and semua yang terlibat dalam pengenalan UKM Career and Entrepreneurship Expo 2017 Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi ini. Saya sebenarnya prof dan guru-guru sekalian lama dah tak datang ke UKM ini, walaupun saya merupakan salah seorang pelajar di universiti ini. Dan sebenarnya beberapa tahun saja saya sempat di Bangi. Sebelum tu kita belajar di Seksyen 17 dalam Apatalin Jaya. Sudah tentulah ketika itu kemudahan agak terhad berbanding dengan yang ada pada hari ini. Namun demikian, saya berterima kasih dengan pensyarah-pensyarah dan seluruh guru dan tenaga pengajar yang telah berikan bimbingan dan didikan kepada saya dan rakan-rakan yang lain yang juga banyak berjasa kepada universiti dan juga kepada negara. Sebab itulah apa yang ditinggalkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma ma'a fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa nak akan kebahagiaan, keselesaan, ketenangan dan sebagainya di dunia, maka ilmulah segala-galanya. Dan barang siapa nak kebahagiaan, ketenangan dan juga keselesaan di akhirat, ya afterlife, maknanya semua kita dalam dewan ini, saya ingat semua akan pulang, hidup di dunia dan kembali meninggal dunia, dan juga mesti ada ilmu. Wa man aradahuma, Nabi berkata, falahi bil ilmi, barang siapa nak akan kedua-duanya sekali, mesti ada ilmu. Dalam arti kata yang ringkas saya sebutkan bahawa combination ataupun gabungan antara ilmu akademik dan ilmu spiritual mestilah ada kalau kita ingin melihat seorang manusia itu berjaya dalam hidup ini. Saya nak ambil kesempatan ucapkan sabas terima kasih kepada pihak universiti, utamanya para pelajar yang mengendalikan UKM Career and Entrepreneurship Expo 2017 ini, kerana saya dipahamkan oleh Profesor Dr. Imran ianya dikendalikan 100% oleh student sendiri. Terima kasih.
pengalaman yang sama juga pernah saya lalui semasa kita menguruskan majlis convocation berpuluh tahun yang lepas, di mana saya salah seorang antara peniaga jagung dalam expo convocation yang kita adakan ketika itu. Hasil usaha para pelajar yang melibatkan masyarakat luar bandar dalam kita memberikan sokongan kepada pelaksanaan majlis convocation di universiti kita. Dan hari ini semangat yang sama juga diberikan kepada anak-anak para pelajar sekalian untuk mengubah masa depan kita. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya merasa bangga dan setelah itulah saya nak mengajak Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita memberikan ucapkan syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah memberikan kita hidup, Allah kita memberikan kita masih lagi sihat, Allah masih memberikan kita menjadi pelajar dalam sebuah negara yang aman makmur seperti Malaysia ini. Kenapa saya sebutkan demikian? Kerana banyak negara-negara lain, bukan saja anak-anak tidak sebab membesar, terbunuh dalam umur yang begitu kecil, bahkan belum lahir dari perut ibu lagi. Bahkan mereka juga tidak sempat melalui dunia ilmu pengetahuan seperti mana yang dilalukan oleh saudara-saudari sebagai pelajar di universiti ini. Alhamdulillah, sebab itulah kita nak ajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutama para pelajar, kita berikan sokongan kepada kepimpinan negara kita yang amat berhormat Datuk Seri Najib dan seluruh kepimpinan dalam struktur organisasi negara, bukan sahaja di peringkat parlimen, peringkat DUN, di peringkat daerah, di peringkat negeri, peringkat mukim, peringkat kampung, di peringkat isu-isu pengajian tinggi, di peringkat badan-badan sukarela, termasuklah persatuan-persatuan pelajar. Saya profesor antara pelajar yang cukup aktif dalam politik kampus ketika itu. Tetapi I want to be a good leader. Saya nak menjadi seorang pemimpin yang benar-benar berjasa bukan sahaja kepada bangsa, agama dan juga negara kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan izin, dengan berkat doa yang diberikan oleh tenaga pengajar, guru-guru, profesor kita, saya diberi kesempatan dan tanggungjawab untuk diberikan jawatan seperti ini. Sebenarnya satu tanggungjawab dan amanah yang cukup besar untuk kita laksanakan. Saya ditanya oleh sahabat-sahabat saya pelajar semasa saya menjadi ahli parlimen biasa dan menjadi timbalan menteri semua manusia, apa bezanya Datuk rasa semasa menjadi ahli parlimen biasa dengan menjadi timbalan menteri semua manusia? Ahli parlimen biasa, saya kata saya menjaga anak buah saya di kawasan parlimen saya. Saya pastikan orang miskin akan saya bantu mereka, orang mati akan saya ziarah mereka ataupun pergi kebumikan mereka, orang kenduri akan saya akan hadir ke majlis perkahwinan, orang sakit di hospital saya akan berziarah mereka di hospital dan sebagainya. Tetapi apabila saya menjadi timbalan semua menteri semua manusia, saya terfikir ke mana saya nak bawa manusia yang ada di dunia, di Malaysia ini khususnya. Kita ada mempunyai 31 juta plus minus rakyat negara kita. Ke mana kita nak bawa mereka? Apakah sekadar kita nak menjadikan manusia ataupun kita nak jadi mereka seorang manusia yang benar-benar mempunyai sifat manusia? Hari Datuk, tuan-tuan dan sekalian, ramai manusia yang dirinya manusia tapi tidak mempunyai jiwa kemanusiaan, tidak mempunyai sifat kemanusiaan. Sebab itulah banyak perkara-perkara yang negatif berlaku, jenayah berlaku dan banyak lagi usul-usul yang melibatkan masalah sosial dalam masyarakat berlaku kerana sebenarnya kita sedikit gagal untuk membentuk manusia menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi inilah peranan yang dimainkan oleh pihak universiti. Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ambil kesempatan di sini mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak universiti kerana menjemput saya untuk melakukan majlis perasmian UKM Career and Entrepreneurship Expo 2017 pada pagi yang cukup damai ini. Dalam kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak industri dan agensi kerajaan yang terlibat dalam memberikan sokongan kepada penganjuran program ini. Syabas dan juga ucapan kepada seluruh ahli jawatankuasa pelaksana UKM Career and Entrepreneurship Expo 2017 di atas komitmen dan kesungguhan yang telah dipamerkan bagi memastikan kelancaran perjalanan persiapan program sehinggalah terlaksananya program ini dengan jaya. Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, di Institut Pengajian Tinggi
sentiasa sangat dinamik dan sentiasa mengalami proses evolusi dan transformasi. Untuk itu, setiap institusi perguruan tinggi perlu mencari kaedah dan langkah yang bersesuaian dalam meningkatkan potensi diri mahasiswa, utamanya dalam kemahiran insaniah selain daripada memperolehi pencapaian akademik yang cemerlang. Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau secara umum kita melihat persepsi masyarakat hari ini, mungkin akhir-akhir ini mungkin sikit berubah. Mereka menganggap bahawa kejayaan, kecemerlangan anak-anak kita dalam akademik itulah sebenarnya mutlak pada anak mereka. Sebab itulah kadang-kadang ada sebahagian daripada pelajar kita yang tidak berjaya ataupun kurang cemerlang dalam pendidikan akademik. Mereka seolah-olah hilang punca dalam kehidupan. Tetapi hari ini sebenarnya banyak program-program yang lain, termasuklah dari segi pendidikan teknikal dan vocational, yang juga memberikan peluang yang cukup baik kepada masa depan pelajar-pelajar kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi mereka yang berjaya dalam bidang akademik, sebenarnya belum tahu anda berjaya di penghujung jalan kehidupan anda. Kerana ramai daripada pelajar-pelajar kita yang cukup cemerlang di segi akademik, tetapi kurang diberikan perhatian isteri pendidikan spiritual dan kerohanian. Akhirnya, kecemerlangan yang mereka perolehi semasa di universiti dan sebagainya menyebabkan hidup mereka musnah di tengah jalan. Tetapi ramai daripada pelajar-pelajar yang tidak cemerlang dari segi akademik, tetapi kesedaran gurunya, ibu bapa dan sebagainya memberikan didikan dan bimbingan yang seimbang antara spiritual dan kebenaran akademik ini melahirkan anak yang baik dan berjasa bukan sahaja pada diri mereka, pada keluarga, pada bangsa, agama dan juga tanah air. Jadi inilah pentingnya supaya mahasiswa dan universiti dapat memainkan peranan memberikan imbangan yang sepatutnya kepada pendidikan yang dimiliki dan diperoleh oleh anak-anak kita. Aktiviti co-curriculum dan program yang dirancang khas oleh pihak universiti menjadi pelengkap kepada kriteria pendidikan. Kitaran pendidikan yang melibatkan domain intelektual yang merupakan wadah bagi pembinaan jasmani, emosi dan rohani pelajar. Di samping itu, penglibatan pelajar dalam aktiviti tersebut akan dapat menerapkan beberapa elemen penting seperti disiplin kendiri, kepimpinan, etika, komunikasi, penampilan diri, keusahawanan, kreativiti dan inovasi. Ia juga secara tidak langsung dapat membentuk, menyediakan pelajar menjadi graduan yang memenuhi tuntutan pasaran kerja masa ini. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, negara kita daripada 31 juta penduduk, 14.7 juta adalah workforce ataupun sumber tenaga kerja negara kita. Dan daripada 14.7 million workforce ini, labor force ini, 14.2 adalah penduduk yang bekerja, mana yang layak bekerja, yang boleh bekerja. Dan kita ada kurang lebih 3.5% kadar pengangguran negara kita, lebih kurang 400,000 penganggur. Dan kita ada lebih kurang 1.9 million foreign workers, pekerja asing. Itu yang legal itu, plus minus, saya tak boleh bagi the exact figure tentang perkara ini. Yang illegal, I don't know, maybe more, maybe less. Dan seperti mana yang pernah kita dengar, bahawa lebih kurang 37 billion wang negara kita dibawa keluar. Lebih kurang itu ada yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Kewangan suatu ketika dahulu. Dikeluar oleh pekerja asing. Kenapa? Kerana ini harus berlaku. Di mana duduknya pelajar-pelajar kita? Di mana duduknya anak-anak kita? Saya kadang-kadang merasakan mungkin kita terlalu selesa. Kalau zaman saya belajar dahulu, kita tak ada api elektrik, kita tak ada air pipe. Saya pergi sekolah naik basikal dan kadang-kadang jalan kaki 7 km daripada rumah, seberang sungai. Tetapi spirit dan semangat untuk belajar cukup tinggi ketika itu. Hari ini segala kemudahan dimiliki oleh anak-anak kita. Kadang-kadang anak pergi ke sekolah menaiki kenderaan sendiri yang disediakan oleh ibu bapa. Mempunyai handphone,
Suatu ketika dulu tak ada, jangan mimpi nak melihat telefon di tangan. Hari ini segala-galanya ada. Tetapi kenapa begitu manja anak-anak kita untuk berkorban dan berjuang bagi membina masa depan bangsa, negara, keluarga dan juga tanah air kita. Sebab itulah ramai daripada pekerja asing datang ke negara kita. Saya tidak nafikan keperluan pekerja asing, Prof. Saya tidak nafikan. Memang kita masih. Tetapi lazimnya pekerja asing ini kita perlukan untuk 3D job. 3D job dalam istilah yang negara kita mungkin suatu ketika itu diberikan, iaitu dirty, difficult and dangerous job. Sebenarnya dalam ILO punya konteks, 3D job ni melibatkan berbagai pekerjaan yang mencabar. Termasuklah di lab, di hospital, apa ni, underwater, welder, engineer di oil and gas. Itu merupakan 3D job dalam konteks ILO, International Level Organization. Bagi kita mungkin kerja-kerja yang lombong, kerja bangunan dan sebagainya. Jadi namun demikian, terlalu ramai saya kira pekerja di negara kita, pekerja asing ini. Sedangkan kita mempunyai peluang-peluang kerjaan yang masih besar di negara kita. Alhamdulillah, kita ada 20 IPTA tu, di negara kita ini, dan ada 495 IPTS yang menyediakan pelajar ataupun graduan yang akan keluar ke dalam negara kita, yang sekarang ini lebih kurang 532,000 pelajar atau mahasiswa keseluruhan ini yang sepatutnya keluar di universiti dan berikan sumbangan kepada negara. Jumlah graduan 102,209 sehingga 31 Disember. Pencari kerja aktif yang ada sekarang ini datuk kita daftarkan ialah 311,298, siswa zah 210,317 dan juga lelaki 67,000, perempuan 142,000. Ramai, perempuan ramai. 140,000 sebab ramai pelajar student universiti sekarang, pelajar-pelajar wanita. Bukan mana pelajar-pelajar ini tak ramai, tapi bukan kerana malas. Laki saya laki pro. Jadi kalau kita beri semangat lebih kan kepada wanita ni, marah juga kita sebagai orang lelaki. Kita orang lelaki pun ngajin juga. Jadi itu hakikatnya. Bukan siswa dah, kita ada 101,000. Penempatan Job Malaysia di Kementerian Sumber Malaysia sehingga terbaru ni kita dapat ialah siswa zah 12,397, bukan siswa zah 28,000, dan semua sekali 40,463. Jadi Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, program yang dianjurkan ini, UKM Career and Entrepreneurship Expo 2017 yang diadakan, dianjurkan oleh universiti ini, merupakan platform terbaik untuk anda bakat graduan meneroka peluang-peluang pekerjaan dengan industri-industri yang berkaitan. Kesalahan harapan saya agar anda semua mendapat manfaat daripada program ini dan dalam masa yang sama menghargai kepercayaan dan tunjukkan oleh industri kepada graduan UKM. Saya dipahamkan bahawa pada tahun ini hampir 60 industri dan agensi kerajaan terlibat dalam UKM Career and Entrepreneurship Expo ini, dan yang akan menyediakan sudah tu sangat beribu-ribu. Biasanya kalau di job fair yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber Malaysia, kita menyediakan 30 majikan, lebih kurang kadang-kadang 2,000-4,000 peluang pekerjaan disediakan. Tetapi kalau 50 ataupun 60 majikan industri yang ada yang terlibat dalam apa ni expo ini, saya ingat mungkin lebih jawatan-jawatan kosong yang disediakan oleh mereka. Jadi bagi para pelajar, para graduan, sudah itulah ini yang peluang terbaik bagi anda semua untuk mencari pekerjaan bersesuaian dengan kelayakan, dengan apa ni yang diperolehi. Dan biasanya di peringkat kementerian, kalau job fair yang kita lakukan ini, kita biasa kita matchkan antara pelajar dengan pekerjaan yang disediakan oleh majikan. Job matching kita panggil, ya. Sesuaikan kelayakan yang ada pada pelajar dengan apa ni ijazah, diploma dan sebagainya dengan kerja-kerja peluang pekerjaan yang disediakan oleh majikan-majikan. Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini usaha yang kita buat, kerajaan buat untuk memberikan peluang kepada majikan-majikan ataupun anak-anak kita, para pelajar mencari kerja, termasuklah kita
mengadakan kita punya job center kita di UTC, di setiap UTC di seluruh negara. Kita telah bergerak sekarang dengan tujuan supaya tidak perlulah pelajar-pelajar di kawasan rumah datang ke Kuala Lumpur dan sebagainya, tetapi kita akan bawa apa ni industri ataupun majikan ke UTC di negara-negeri yang ada di seluruh Malaysia ini, dan kita paparkan kepada mereka peluang-peluang pekerjaan yang disediakan oleh majikan-majikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kadang-kadang Datuk Profesor, saya pun kadang-kadang rasa sedih kerana anak-anak kita ni terlalu manja hari-hari. Ikhlas saya cakap kan, terlalu manja. Dan mereka rasa terlalu selesa, terlalu selesa, terlalu selesa dalam. Sebab kita tengok sajalah, ramai daripada anak-anak kita ni dah keluar, dah keluar bekerja, dah ada kelayakan, dah ada qualification, dah ada diploma, degree dan sebagainya. Tapi ada sebahagian mereka relax, tak payah kerja ke apa. Di rumah, ibu ada, ayah ada, adik-adik ada. Kadang-kadang mereka terfikir bahawa bangun pagi susah apa, sebab mak mesti masak makanan untuk adik-adik pergi sekolah dan ayah pergi kerja. Dia pun makan sama. Lepas tu, bila jam jumpa kawan-kawan, kenapa tak kerja? Tak apa, relax dulu. Baru habis belajar. Orang habis belajar. Mungkin siang hari petang berjalan bersama kawan-kawan, tengah hari balik ke rumah balik, dan mereka rasa tak ada masalah. Walaupun belum ada pendapatan, belum ada gaji dan sebagainya, tapi mereka balik rumah, mereka tahu mak akan masak nasi untuk adik dan ayah pulang daripada kerja. Mereka pun makan sama. Begitu juga malam, mereka akan keluar dengan kawan-kawan. Tanpa memberikan perhatian bahawa tenaga yang ada, kemahiran, kepakaran yang ada pada mereka sebenarnya terbuang begitu sahaja. Yang sepatutnya digunakan untuk menjokong dan membantu ibu bapa yang sedang bertungkus lumus dalam keadaan miskin untuk membesarkan adik-adik dan keluarga. Malam itu juga, mereka mungkin santai dengan kawan-kawan di bandar-bandar, minum teh sebagainya. Lepas itu mereka kira balik, ada lagi makanan kerana mak juga masak untuk ayah, adik-adik dan sebagainya. Inilah sebahagian daripada kita yang kadang-kadang berlaku dalam masyarakat. Sebab itulah sepatutnya tahun lepas kita punya kadar pengangguran 3.1%, 3.1%. Walaupun kita masih lagi negara guna tenaga penuh, full employment, mana negara yang kadar pengangguran 4% ke atas adalah negara yang dianggap pengangguran, tidak guna tenaga penuh. Tetapi kita tahun lepas 3.1, 3.2, sekarang 3.5. Maknanya kita ada lebih kurang 500,000 penganggur di negara kita ini. Jadi inilah yang harus, yang perlu kita berikan rangsangan dan galakkan kepada pelajar-pelajar. Pekerja banyak, pekerjaan ada disediakan sebenarnya oleh majikan. Cuma peringkat awal jangan kita pilih untuk bekerja. Dulu lain, zaman saya dulu lain. Saya baru dapat GD, General Degree. Saya telah mendapat jawatan penolong pegawai daerah. Kemudian saya nak buat honors, saya beritahu apa ni, saya punya dekan, saya nak buat honors apa ni, simpan 6 bulan pekerjaan. Habis dia honors, lepas after 6 month kita pun turun balik, tu bekerja balik jawatan. Hari ini tidak ada lagi. Sebab kita kena cari pekerjaan. Allah tidak akan mengubah nasib kita kaum itu, kecuali kita sendiri akan mengubah nasib kita. Anak-anak, para pelajar sekalian, jangan lepaskan peluang ini. Jangan kita izinkan orang lain mencari kekayaan di negara kita. Walaupun kita perlukan mereka, tapi bukanlah segala-galanya kita serah kepada mereka. Hari ini di negara kita, kita ada lebih kurang 150 ataupun 140 apa ni expatriate, apa ni pegawai dagang yang masih berada di negara kita. Dulu kita ada konsep apa ni contract, pegawai, kita ambil pegawai ataupun pekerja daripada luar negara, ambil ke negara kita, kontrak dengan tujuan kita nak buat transfer teknologi, pindahan teknologi. Sepatutnya lepas teknologi telah kita miliki dan mereka balik, tetapi hari ini ramai daripada mereka yang terus bekerja di negara kita. Kenapa tidak? Anak-anak yang belajar ini, rebut peluang yang ada, ambil kesempatan ini. Kita nak supaya kita sendiri sebagai rakyat Malaysia, rakyat Malaysia, anak negara kita sendiri, membina masa depan keluarga kita, adik-adik dan juga masyarakat kita dan negara kita sendiri. Jadi saya yakin
Dengan adanya program yang dianjurkan oleh universiti ini yang diusaha utamakan oleh pelajar-pelajar sendiri dengan sokongan moral dan sikit-sikit sokongan mungkin material daripada tenaga universiti dan juga sokongan daripada sponsor ataupun penyumbang-penyumbang yang lain melalui UKM Career and Entrepreneurship Expo 2017 ini, saya kira kita berharap supaya anak-anak, para pelajar yang keluar daripada universiti ini akan dapat diberikan ataupun disesuaikan pekerjaan yang ditawarkan oleh majikan-majikan di dalam program yang kita andungkan ini. Datuk, Profesor, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tidak bercadang untuk bercakap panjang. Yang penting hasil daripada usaha ini ataupun expo yang diadakan ini dapat mencapai matlamat yang telah digariskan oleh pihak penganjur, iaitu bertindak sebagai platform untuk menghubungkan pelajar dan graduan dengan industri sebagai pelbagai bidang serta membantu pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam bidang usahawan, mengukuhkan hubungan antara universiti dengan syarikat korporat, membantu pelajar universiti dan graduan mendapatkan informasi, maklumat tentang kemahiran, pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan, membantu pelajar universiti merancang hala tuju kerjaya mereka dan mudahkan mereka mendapat tempat dalam pasaran kerjaya, memberi satu ruang dan tempat di mana industri boleh mempromosikan perniagaan mereka dengan merekrut bakat-bakat baru daripada pelajar-pelajar mahasiswa universiti. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sebenar hari ini rezeki kita ada di mana-mana. Dulu orang menganggap underwater welder ya, pengipal bawah dalam air ini merupakan kerja yang cukup tidak disenangi kerana mungkin punya risiko yang tinggi. Hari ini mereka mendapat pendapatan yang cukup melayan. Kerana apa kita risau? Hari ini dari segi teknologi cukup sophisticated. Banyak lagi. Bahkan kerja-kerja usahawan. Kita bagi kementerian, kita melaksanakan berbagai kemahiran di peringkat kawasan. Umpamanya spa, mobile spa. Mobile spa. Hari ini pengusaha-pengusaha mobile spa, dia beli kereta sendiri, dibawa dapatkan latihan spa ini dan pergi rumah ke rumah di bandar, di kampung, mereka boleh mendapat pendapatan sehingga RM12,000 sebulan. Saya ingat tak ada sebab bagi negara kita, rakyat ataupun anak-anak muda mengatakan bahawa tidak ada pekerjaan di negara kita. Janganlah kita terikat pada pekerjaan dengan kerajaan semata-mata. Kalau kita fikir, saya pernah bekerja dengan kerajaan sebagai pegawai tadbir dan diplomatik di peringkat daerah dan sebagainya, kita dapat mungkin 3-4 ribu sebulan, kelas tahun baru 4 kali lebih luas 36 ribu. Tetapi orang yang bekerja sebagai usahawan, sebagai peniaga, mereka mendapat pendapatan menjangkau ratusan bahkan jutaan ringgit setiap tahun, lebih besar daripada apa yang diperoleh oleh pegawai kerajaan. Sebab itulah saya rasa peluang yang baik ini harus direbut oleh anak-anak, para pelajar sekalian. Jangan musnahkan peluang ataupun harapan diletakkan oleh negara kepada kita. Anda semua adalah masa depan negara. Anda semua adalah masa depan adik-adik kita, masyarakat, bangsa dan juga tanah air kita. Jadi syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pihak penganjur yang dipropori utama oleh pelajar-pelajar yang diberikan asas pendidikan tentang entrepreneurship ini, dan juga terima kasih banyak kepada kepimpinan universiti UKM yang telah memberikan sokongan bagi kita menggalakkan anak-anak kita mencubukan dari dalam menganjurkan program seperti ini, dan bukan saja untuk mereka tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang yang juga akan menyumbangkan kepada kemajuan kita, kemajuan bangsa, agama dan tanah air kita sendiri. Jadi Prof, minta maaf. Saya bila di depan profesor ni kadang-kadang nak bercakap pun takut juga. Jadi kita ni, kita orang kampung kacang merbah je, kedai je. Saya biasa tiap minggu dia orang kampung, balik kampung semua sekali. Jadi saya cukup bangga, dan hari ini kita cuba buat roadshow, saya buat job fair di mana-mana. Baru dua hari lepas saya pergi ke Kedah untuk memberikan, membawa majikan-majikan dan syarikat bertemu dengan anak-anak di negara-negeri yang boleh mereka tawarkan pekerjaan pada anak-anak kita.
Jadi rebutlah, bukan kita nak halau pekerja asing balik, tapi kalau boleh kita nak supaya peluang-peluang yang dimiliki oleh pekerja asing ini akan diisi oleh anak-anak kita yang tidak juga kurang kebolehannya. Kerana hari ini banyak pakar-pakar negara kita telah memberikan sumbangan membangunkan negara-negara lain termasuk Saudi Arabia dan sebagainya. Jadi syabas dan tahniah. Sekali lagi saya ucapkan kepada penganjuran UKM Career and Entrepreneurship Expo 2017 Industri Kebangsaan Malaysia. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya lancarkan dan rasmikan UKM Career and Entrepreneurship Expo 2017 dengan menghasilkan matlamat dan objektif yang diadakan oleh Tuan-Tuan. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.